Ternyata benar, ada pocong di dalam. Wah, aku harus sembunyi di balik pohon ini untuk melihat pocong itu, guys. Takutnya dia melihat ke sini. Wah, aku tidak berani menetapnya. Halo guys, bertemu lagi dengan Upin. Kali ini Upin misi horor, teman-teman ya. Di tengah malam aku akan pergi ke tempat yang orang-orang bilang angker, guys. Wah, Upin dengan sangat berani akan memeriksa tempat itu, guys. Apakah benar yang orang-orang bilang di tempat itu ada penampakan atau tidak ya? Kita harus cari tahu sendiri, guys. Upin harus pergi biar kita bisa lihat, biar Upin percaya, karena Upin sangat penasaran dengan cerita orang-orang bahwa di atas puncak berawan ketika di malam hari ada penampakan, guys. Upin padahal sering ke sana tetapi selalu datang di siang hari. Aku belum pernah coba datang di malam hari, guys. Wah, apakah benar-benar tempat itu horor atau tidak ya? Oke guys, langsung aja kita naik ke motor. Ini motor apa ya? Oh, ini motor fiction, guys. Ini motor fiction lama ya, guys. Oke, let's go. Kita langsung saja menuju ke puncak berkabut, puncak berawan, Upin bilang ya. Karena di sekelilingnya banyak kabut kan. Wah, mungkin karena banyak kabut seperti itu jadi tempatnya terlihat horor, guys, mungkin. Tapi aku tidak tahu ya, jangan-jangan benar-benar ada penampakan di sana. Upin harus periksa sendiri biar nggak penasaran lagi. Ayo. Wah, gelap sekali tempatnya. Wih, coba kalian lihat, kalian sudah mulai melihat ada banyak awan kan di sini, guys. Tuh, wah, kok anginnya jadi kencang ya? Pas Upin naik ke sini, guys. Anginnya jadi kencang, guys. Wah. Waduh. Memang hawa-hawanya seperti sangat horor, guys, tempat ini. Wah, apakah betul ada penjaganya tempat ini atau tidak ya? Upin kok jadi merinding ya. Aku harus pergi ke gubuk yang sana untuk memeriksanya. Katanya di dalam gubuk itu ada pocong, guys. Apakah betul? Sekarang ini jadi tempat pemakaman. Wah, banyak kuburan di sini. Aku melihat sesuatu dari balik dinding dinding kayu gubuk ini, guys. Coba lihat, ada sesuatu di dalam sana. Coba lihat tuh. Tuh kan banyak batu nisan, guys, yang berdiri tuh. Berarti sekarang ini jadi tempat pemakaman. Coba kalian lihat tuh, kabutnya berjalan sangat cepat. Seperti ada asap di sekitaran sini. Tapi ini kabutnya lebat sekali, guys. Wah, penasaran sekali aku sekarang. Kita lihat di dalam. Wah, betul, guys. Ternyata benar, ada pocong di dalam. Wah, aku harus sembunyi di balik pohon ini untuk melihat pocong itu, guys. Takutnya dia melihat ke sini. Wah, aku tidak berani menetapnya. Coba lihat itu pocongnya. Waduh, ada pocong di dalam gubuk, guys. Di pekuburan. Sekarang ini jadi pekuburan. Aku baru tahu. Ternyata, coba lihat. Ada kuburan seperti kuburan pocong, guys. Ada kuburan yang terbuka. Wah, mengekutkan sekali, guys. Pocongnya ada di dalam. Apakah aku bisa mendekat? Bisa mendekat tidak? Wih, aku takut. Lebih baik aku pergi saja, guys. Ayo cepat kita pergi. Kita pergi dari sini. Upin, tapi Upin penasaran apakah pocongnya akan bergerak atau tidak ya. Kita coba lihat. Upin mau coba masuk. Kita berani saja ya, guys. Upin coba masuk di dalam gubuk ini dan pergi ke tempat pocong. Wah, pocongnya hilang. Wah, pocongnya hilang. Ayo lari. Aduh, aku harus lari dari sini. Aduh, kenapa ini? Ada apa? Upin tiba-tiba terjatuh dari atas motor. Wah, apa yang terjadi? Nggak bisa naik motor, guys. Upin akan terjatuh. Kenapa motorku?
Kenapa motor Upin? Wah, sepertinya pocongnya marah ini. Aduh, coba kalian lihat sekali lagi Upin naik ke motor, aku akan terjatuh ya. Lihat tuh. Aduh. Kita coba ambil motor yang sana. Ada motor satu lagi di sini. Kita coba pakai yang ini aja. Motorku. Kita tinggalkan motorku tuh. Ini bisa digunakan. Ayo lari. Lari, lari. Motorku ketinggalan. Aku pakai motor yang lain. Wah, ternyata motorku tidak bisa dipakai lagi, guys. Wah, untung saja. Cepat sekali pagi, guys. Aku tidak akan dikejar hantu lagi. Wah, ternyata benar tempat itu angker. Motorku ketinggalan di sana. Aku harus mengajak Ipin sebentar. Wah, kok jadi malam lagi? Oh, bukan, guys. Ketutupan pohon-pohon. Wah, parah sekali ya. Wah, aku harus panggil Ipin sebentar sore untuk ambil motorku. Kalian lihat kan, Upin 3 kali naik di atas motor. Pasti akan terjatuh, seperti ada yang memukul. Wah, aku heran, guys. Aduh, ayo cepat pulang.